مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبة الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. Kita melanjutkan sekarang surat Al-Lahab. Kita sudah ayat yang kedua, sekarang kita lanjut ayat yang ketiga. Sayasla naron zata lahab. Sayasla naron zata lahab. Sa'akan. Sekarang kita mulai. Sa artinya akan. Sa'akan. Yasla masuk. Yasla masuk. Yasla masuk. Naron api. Naron api. Nar artinya adalah api. Dalam bahasa kita, neraka. Kenapa neraka disebut neraka? Tidak jelas ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab, kenapa neraka disebut dengan nar, artinya api? Karena isinya api. Jadi nama itu sudah menunjukkan sifatnya. Jadi nama sudah menunjukkan sifatnya. Itu bahasa Arab. Bahasa kita tidak seperti itu ya. Nama-nama itu dibikin tanpa ada kejelasan sifat yang terkandung di dalamnya. Contoh, rumah. Kenapa disebut rumah? Tahu enggak? Enggak tahu. Tapi dalam bahasa Arab, rumah apa bahasa Arabnya? Bait. Bait itu artinya tempat bermalam. Tempat bermalam. Karena manusia itu siang hari keluar untuk keperluannya, belajar, bekerja, aktivitas, dan anggota keluarga balik ketika sudah malam untuk bermalam beristirahat. Jelas. Ya. Bepergian. 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 Ya kan? Perjalanan. Perjalanan. Kalaupun dia punya arti, maka artinya itu terbatas. Contoh perjalanan. Perjalanan itu apa? Ya, jalan. Gitu ya. Kalau dalam bahasa Arab, safar. Dengan safar. Safar itu apa artinya? Apakah perjalanan? Dan kegiatannya memang berjalan ya. Tapi artinya bukan perjalanan safar itu. Safar itu artinya adalah nampak. Nampak dan jelas. Nah, kenapa safar disebut nampak dan jelas? Karena ketika safar itu karakter orang akan nampak jelas. Apakah dia itu tipe yang pemalas atau giat, bohong ataukah jujur, baik ataukah tidak. Maka kalau kita ingin tahu karakter teman kita, ajak safar, maka akan nampak ya tabiat aslinya. Terutama safar yang jauh, ya kan? Zaman dulu safar pakai naik onta, karena jalan kaki. Nah,
seperti itu, maka semakin nampak sekali kepribadiannya, egois ataukah tidak, baik ataukah tidak. Nah, kembali ke sini, makanya dalam belajar lebih baik kita menambah kosakata Arabnya untuk lebih menjiwai dalam beragama, karena setiap lafal dalam agama kita itu mengandung sifat dari nama tersebut. Ya, neraka disebut dengan neraka naron ya, karena isinya memang api. Waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya itu dari manusia dan batu, yakni bahan untuk sebagai penyulut untuk dibakarnya, kayu bakarnya itu bukan pakai kayu tapi pakai manusia dan batu. Nah, kembali ke sini, naron artinya api, ya maksudnya adalah neraka api. Zata artinya mempunyai, lahabin gejolak. Lahabin di sini artinya gejolak. Kalau di awal tadi, di awal surat Al-Lahab, kita menerjemahkan nyala api yang bergejolak, gitu ya. Di sini kita terjemahkan gejolak, gejolaknya. Jadi api kalau bersulut itu bagian atasnya itu lahab, yang apa namanya, yang panas dan bergejolak, itu lahab. Saya senaran zata lahab, kelak masuk api yang memiliki gejolak, ya, memasuki api yang memiliki gejolak, yakni api yang bergejolak. Sekarang saya tolong diikuti, sa-kelak. Oh iya, maaf, saya terpacu dengan sini. Ayat akan itu sinonimnya apa? Kelak. Nah, akan itu sinonimnya kelak. Dalam bahasa Arab, nah ini juga bahasa Arab ya, untuk mengabarkan sesuatu yang akan terjadi itu ada dua modelnya. Ada tiga modelnya. Ada tiga modelnya. Pertama fa, kedua sa, kedua saufa. Fa, ya fa, ya akan juga. Sa, akan juga. Saufa, akan juga. Kalau peristiwanya langsung ya, maka itu pakai fa. Contoh, ya. Fastajabna lah. Ketika Allah berbicara tentang para nabi, maka Allah mengatakan fa, ya, maka kami kabulkan. Yakni peristiwanya itu langsung seketika. Akannya itu bermakna langsung. Jika agak lama itu pakai sa. Di sini agak lama. Jika agak lama pakai sa. Sa. Jika sangat lama sekali itu pakai saufa. Pakai saufa. Ternyata di sini Abu Lahab nanti akan mendapatkan siksa pakai lafal sa, menunjukkan bahwa dia sudah akan diazab sebelum mati. Ya kan? Diazab sebelum mati. Dan ketika di alam kubur diazab sebelum dia masuk ke alam akhirat di neraka. Karena untuk menyebut yang lebih jauh pakai saufa, dan di sini pakai sa yang mengisyaratkan demikian. Allahu a'lam. Jadi dalam mushaf Timur Tengah itu, jika tanwinnya itu tidak lurus, saling mendahului, itu pertanda dia berdengung atau masuk guna. Ya, idgham masuk hurufnya atau berdengung. Itu ya.
masuk atau kedua. Nah, dalam mushaf lokal dibikin langsung kasih tasdid karena memang bacaannya berdengung. Dzalaha biwamra'atu gitu. Kalau terbaca dia dimasukkan ke huruf wawunya. Laha biwamra'atu. Gitu ya. Singkat singkat kata, jika membaca mushaf Timur Tengah maka dianjurkan sudah ngerti tajwid dengan bagus. Kalau belum, maka dianjurkan pakai mushaf lokal karena sudah dimodifikasi harokat-harokatnya oleh kemenak untuk memudahkan orang awam dalam benar membacanya. Itu nggih. Jadi kesimpulannya, kalau belum mahir tajwid, disarankan jika membaca pakai mushaf lokal karena sudah diedit harokatnya oleh kemenak untuk lebih mudah dibaca oleh orang-orang awam agar tidak salah bacaan. Nggih. Ulang. Wa dan imro'atuhu istrinya. Silakan ditulis. Itu tiga kata wa imra'atu hu, ya, tiga kata wa imra'atu plus hu. Wa artinya dan, imra'atu artinya istri, hu artinya dia. Dia di sini merujuk kepada Abu Lahab. Dia di sini merujuk kepada Abu Lahab, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mati kafir. Baik, kembali. Istri itu sebenarnya bahasa Arabnya apa sih? Zaujah. Betul enggak? Betul enggak? Zaujah. Zauj. Dia zauji, suamiku. Iya. Dia zaujati, istri gua gitu ya. Nah, ini pakai imro'ah. Imro'ah itu asli makna asalnya itu wanita. Itu wanita. Ya, itu makna asalnya adalah wanita. Wanita. Apa faedahnya di sini? Kalau memakai istilah wa zaujatuhu gitu ya dan istrinya, kalau pakai dan wanitanya gitu ya, untuk menunjukkan bahwa hubungan mereka cuma sampai di dunia, cuma sampai di dunia. Orang kalau agamanya tidak Islam, meskipun saling mencintai di dunia, bisa tidak nanti di akhirat? Bisa. Kalau bertemu saling caci memaki, saling menyalahkan, saling bermusuhan. Bahkan pengen seandainya kalau bisa ini suamiku nanti tak jadi tebusan masuk neraka agar aku selamat. Suami, anak, orang tua semua jadi tebusan agar aku selamat dari neraka. Tiga seperti itu. Yubasharunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yawmi idzim bibani. Ketika mereka telah melihat neraka, maka orang-orang pendosa yakni orang kafir ingin sekiranya bahwa ya bahwa ia bisa menebus dirinya dari siksa neraka meskipun tebusannya itu adalah pasangannya sendiri, orang tuanya sendiri, anak-anaknya sendiri. Kalau perlu semua orang di muka bumi ini. Jadi tebusannya tega enggak seperti ini? Orang tega. Maka jika ingin langgeng suami istri, maka beriman sampai mati. Maka beriman sampai mati. Wa dan imra'atu, ya kan, wanitanya, imra'atu wanita ini istrinya hammalata pembawa. Hammalata artinya pembawa.
jenengan ngertos hamil. Kenapa disebut wanita hamil? Membawa janin ya. Karena rahimnya membawa janin. Hamil, ha mim lam, sama dengan ini ya, hamalata, akar katanya sama, ha mim lam, hamil. Pernah dengar kata hamil Quran? Hamil Quran itu istilah zaman dahulu, orang yang hafal 30 juz itu hamil Quran. Hamil Quran. Kalau zaman sekarang apa? Hafid ya. Zaman dulu hafid Quran itu hafid itu untuk yang hafal hadis. Hafal Quran namanya hamil. An-Nawawi punya kitab tentang adab-adab para penghafal Quran pakai istilah hamalah. Adibyan fi adabi hamalatul Quran, pakai kata hamil. Penjelasan tentang adab-adab para penghafal Quran. Tapi kalau hafal hadis istilahnya adalah hafiz. Kalau zaman sekarang hafiz untuk penghafal Quran. Kembali hamalata artinya pembawa. Jadi kata membawa hak memlang. Al-hatabi kayu bakar. Kayu bakar. Ini maksudnya. Tadi kan dijelaskan Abu Jahal dan Abu Lahab masuk neraka. Begitu pula dengan istrinya. Bagaimana sifat istrinya? Pembawa kayu bakar. Dulu karena saking bencinya sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, wanita ini sengaja cari kayu yang berduri dan diletakkan di tempat yang biasa Nabi lalui, terutama di malam hari. Karena saking bencinya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hamalatul hamalatul hatab, si pembawa kayu bakar. di leher, hanya ha dia boleh ya. Nya atau dia sama aja ya. Kalau perempuan itu ha, kalau laki-laki hu. Kalau dia merujuknya itu laki-laki hu, wa mro'atuhu. Kalau merujuknya kepada perempuan ha, fi jidiha. Ya, fi pada jidi leher hanya. Fi itu bisa bermakna di, bisa bermakna pada. Di sini pada saja. Fi pada jidi leher hanya. Berapa kata? Tiga ya. Fi jidi ha. Tiga kata. Hablun tali. Hablun tali. Hablun artinya tali, habl. Dan kata ini diserap ke bahasa Inggris ya, cable. Banyak bahasa Arab yang diserap ke bahasa Inggris. Contoh lagi kucing kan cat ya, diserapnya kitten. Gula apa bahasa Arabnya? Bahasa Inggrisnya apa? Sugar ya. Bahasa Arabnya sukar. Sukari, sukarun. Banyak bahasa. Karena bahasa Arab itu lebih leluhur, lebih tua daripada semua bahasa. Dan idealnya bahasa tua akan diserap oleh bahasa yang baru muncul. Ya. Belajar kosakata paling enak seperti ini. Kalau jenengan otodidak baca di kamus akan ngeluh, ya kan? Ngeluh susah, sulit, lama dan tidak mancep. Tidak mancep dan malas. Nah, beda dengan majelis seperti ini karena barokah, majelis seperti ini
itu menjadikan mudah untuk menyerap materi, menghafal, mengingat, dan memahami. Itu berkahnya majelis. Karena majelis seperti ini tidak hanya majelis, ada efeknya, barokah, turun sakinah, diliputi rahmat, kasih sayang Allah, dinaungi dengan sayap malaikat, dibanggakan oleh Allah kepada para malaikat di sisinya. Ah gitu. Banyak keutamaannya, tidak sekedar kita menambah wawasan. Nah, kembali. Baik, kita ulang lagi. Wa dan imra'atu istri. Hunya hamalata membawa al-hababi kayu bakar fi pada jidi leher hanya hamlun tali min dari masadin sabut. Sekarang jamaah bapak-bapak, wa imro'atu hu hamalata al-hatobi fi jidi ha hamalun min masadin. Nah, jamin. Sekarang jamaah ibu-ibu, wa imro'atu hu hamalata al-hatobi fi jidi ha hamalun min masadin. Nah, jamin. Ini ayat tentang pasutri, ya, suami istri yang bareng-bareng masuk neraka. Ya kan? Ada pasutri yang bareng-bareng masuk neraka, ini contohnya. Ada pasutri suami surga, istri neraka. Siapa contohnya? Nabi Nuh dalam surat At-Tahrim. Ada pula pasutri, ya kan, suami neraka, istri surga. Siapa contohnya? Fir'aun sama Asia di surat At-Tahrim. Ada suami istri surga, surga. Siapa contohnya? Ibrahim beserta istrinya dalam surat surat Hud. ada empat model pasutri, ya. Neraka-neraka, surga neraka, neraka surga, surga surga. Semoga kita termasuk pasangan suami istri yang surga surga. Nah, siapa nama istrinya Abu Lahab? Ummu Jamil. Nama aslinya bukan Ummu Jamil, tapi Arwa. Arwa itu nama aslinya, Arwa. Tapi dijuluki Ummu Jamil. Apa artinya? Ibunya wanita cantik. Karena beliau amat cantik di kaumnya. Amat cantik di kaumnya. Tapi kalau cantik masuk neraka, maka tidak bermanfaat kecantikannya. Nah, selesai kosakata surat Al-Lahab. Di sini ada sebuah isyarat bahwa pertolongan Allah, pertolongan Allah itu kadang datang ketika kita menganggap kita sedang kalah. Kekayaan dari Allah itu datang ketika kita menganggap kita sedang miskin. Kesehatan dari Allah itu datang ketika kita menganggap kita sedang sakit. Semua itu adalah kemenangan. Cuma cara pandang kita itu kadang hanya bisa sebatas yang nampak. Adapun di balik itu adalah kemenangan. Ya, maka selalu berbaik sangka kepada Allah. Ini pelajaran dalam ayat ini. Ya, selalu
berbaik sangka kepada Allah, karena itu adalah kemenangan meskipun dalam pandangan kita itu kekalahan. Faedah yang kedua dari kata Nasrullah ini, ungkapan pertolongan itu disambungkan kepada Allah, yang menunjukkan bahwa pertolongan yang hakiki itu hanya berasal dari Allah, bukan berasal dari jumlah maupun kekuatan maupun kepintaran maupun kuatnya ekonomi, bukan, tapi berasal dari Allah. Maka jangan pernah berputus asa. Maka jangan pernah berputus asa bagaimanapun kondisi negeri kita tahun-tahunnya, bagaimanapun penyakit kita kondisinya, bagaimanapun kondisi finansial kita, jangan pernah berputus asa. Karena datangnya kemenangan, pertolongan itu hanya dari Allah, bukan dari rajinnya kita dalam bekerja, bukan dari cerdasnya kita dalam mencari solusi, bukan karena banyaknya pengikut kita, bukan karena kuatnya alat-alat kita, bukan, tapi dari Allah. Nasrullah, pertolongan Allah. Wal-fatah, dan pembukaan, maksudnya adalah pembukaan kota Makkah, penaklukan kota Makkah. Ternyata tahun depannya atau beberapa tahun kemudian setelah itu, Makkah ditaklukkan tanpa peperangan, dibuka tanpa peperangan hingga menjadi negeri kaum muslimin sebagai hadiah dari ketaatan Nabi dan para sahabatnya di awal tadi, yang mereka pandang itu kekalahan ketika mereka taat. Nah, sekarang ayat yang kedua. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa dan ra'ai, melihat. Ra'ai artinya apa? Melihat. Ra' alif ya itu artinya melihat. Melihat dengan apa? Mata. Dengan mata. Itu melihat. Melihat dengan mata. Ro'a, melihat. Ta kamu. Kamu di sini maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-nasa manusia. Yadkhuluna masuk. Yadkhuluna artinya masuk. Yadkhuluna artinya masuk. Fi dalam aja. Fi bisa diartikan di, bisa pada, bisa dalam. Pemilihannya melihat konteks kalimat. Fi dalam. Dini agama. Allahi Allah. Afwajan berbondong-bondong. Afwajan berbondong-bondong. Nah, sekarang saya tolong diikuti. Wadan ro'ai, melihat. An-nasa, manusia. Maaf. Wadan ro'ai, melihat. Ta kamu. An-nasa, manusia. Yadkhuluna, masuk. Fi dalam. Dini agama. Allahi Allah. Afwajan berbondong-bondong.
wadan ro'ai melihat ta kamu annasa manusia yadakhuluna masuk fi pada fi dalam dini agama Allahi Allah afwajan berbondong-bondong wadan ro'ai melihat ta kamu annasa manusia yadakhuluna masuk fi dalam dini agama Allahi Allah afwajan berbondong-bondong. Sekarang jamaah bapak-bapak wa ra'ai ta annasa yadakhuluna fi dini Allahi afwajan. Jamin. Sekarang jemaah ibu-ibu. Wa ra'aita annasa yadkhuluna fi dini Allahi afwajan. Nah, jamin ini. Sekarang beberapa kata. Perhatikan ro'a, ro'ai. Artinya melihat. Sering dengar ya istilah ru'yatul hilal. Sering ya? Ru'yat. Ro ya hamzah disukun ya. Ru'yat. Ru'yatul hilal artinya melihat hilal dengan mata. Gitu ya? Ru'yatul hilal melihat hilal dengan mata. Apa itu hilal? Hilal itu awal bulan, sabit. Jadi setiap akhir bulan, misal tanggal 29 akhir bulan, nanti ketika sore hari mau tenggelam matahari itu dicek, ketika sudah tenggelam, kalau muncul bulan dikit seleret aja, maka sudah masuk awal bulan. Sekarang kita bersama. Famaka sabih bertasbihlah bi dengan hamdi memuji Rabbi Rabb kakam wadan istaghfir beristighfarlah hudiya. Inna sesungguhnya hubiya karena dia tawaban maha penerima tobat. Apa? Tawaban maha penerima tobat. Mana yang lebih afdol, tobat atau taubat? Kalau bahasa Arab yang fasih, taubat itu lebih fasih. Taubat itu bahasa serapan kita, bahasa aslinya taubat. Maka lebih afdol mengucapkan taubat daripada taubat. Kalau kita mengucapkan taubat itu berharap dapat pahala karena menghidupkan syiar bahasa Arab taubat. Kalau di ini kan apa semuanya? Taubat semuanya. Ada yang taubat kan? Terjemahannya. Taubat, itu taubat. Oke. Di sini taubat. Taubat. Nah. Lagi sama. Famaka sabbi bertasbihlah di dengan hamdi memuji Rabbi Rabbakamu wadan istighfir beristighfarlah hudiya. Inna sesungguhnya hudiya karena dia tawaban maha penerima taubat. Jemaah bapak-bapak fa sabbih bertasbihlah
Hamdi Rabbika wa istaghfir hu inna hu kana tawaban. Nah ini jemaah ibu-ibu, fa sabih bi hamdi rabbika wa istaghfir hu inna hu kana tawaban. Sekarang waktu 5 menit untuk penjelasan ya, sedikit waktunya. Terkait kan sabi, bertasbih. Bertasbih itu maksudnya adalah mensucikan Allah dari segala bentuk kekurangan. Itu makna dari tasbih, sabi, bertasbih. Mensucikan Allah, mensucikan itu artinya membersihkan ya, maaf ya, kenapa nanti membersihkan aja, membersihkan Allah dari semua bentuk kekurangan. Kalau hamdi memuji, tahmid memuji artinya adalah ya, menyebut Allah dengan kesempurnaan. Itu hamdi, menyebut Allah dengan kesempurnaan. Itu hamdi, menyebut Allah dengan kesempurnaan. Jika digabungkan dua ini, maka itulah bentuk mengagungkan Allah yang maksimal. Kita ya membebaskan Allah dari berbagai bentuk kekurangan seperti mengantuk, tidur, lemah, ya kan, bodoh dan seterusnya ditiadakan dari Allah. Kemudian diyakini kesempurnaannya. Jika kita menyebut ilmu, ilmunya Allah, maka ilmunya Allah sempurna tanpa ada cacat dan kurang. Kekuatan Allah sempurna tanpa ada kuat, cacat dan kelemahan dan seterusnya. Ya, ibaratnya kita, mana yang lebih utama? Kita menghiasi rumah kita yang kotor, lalu ya kan, setelah itu baru dibersihkan, atau dibersihkan dulu baru dihiasi. Bersihkan dulu baru dihiasi. Itu perumpamaan. Menyebut tasbih dulu baru memuji. Dan beristighfarlah. Beristighfar itu maknanya meminta ampun. Meminta ampun, maghfirah. Maghfirah itu diterjemahkan dengan ampunan. Apa makna asal dari maghfirah? Maghfirah itu makna asalnya adalah menutupi dan mengabaikan. Itu makna dari maghfirah, menutupi dan mengabaikan. Maka kalau kita bilang ya Allah ampuni dosaku, maknanya ya Allah tutupi dosaku itu dari pandangan manusia dan tolong diabaikan dengan tidak disiksa. Itu maknanya. Saya ulang, istighfar itu maknanya meminta maghfirah. Maghfirah itu maknanya adalah menutupi dan mengabaikan. Contoh ungkapan, ya Allah ampuni dosaku ini, ya kan, maknanya adalah tutupi dosaku ini dari pandangan manusia. Ada orang nggak tahu. Dan abaikan di akhirat sehingga tidak disiksa. Itu makna istighfar. Di terkadang orang beristighfar ini masih melakukan perbuatan dosa, tapi dia senantiasa meminta kepada Allah agar ditutupi dosanya dari pandangan manusia. Taubat lebih tinggi lagi. Kalau taubat itu berjanji tidak mengulangi, itu taubat. Beda ya,
Beda enggak? Beda. Istighfar itu memohon kepada Allah agar ditutupi dari pandangan manusia dan tidak disiksa di akhirat. Kalau taubat itu berjanji tidak akan mengulangi perbuatan dosa tersebut. Sehingga taubat lebih tinggi daripada istighfar. Berikutnya, innahu kana tawwaban, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Nah, faedah sekarang pada kuliah faedah dari ayat ini singkat saja ya. Satu saja. Jika Allah sudah memberi kita kenikmatan, kemenangan, pertolongan, maka fokuslah ibadah. Fokuslah ibadah. Jika Allah memberi kepada kita pertolongan, kemenangan, tentunya apa-apa, kekayaan, rumah, tempat tinggal, kendaraan, kesehatan, maka sebagai bentuk syukur kepada Allah, fasabbih bihamdi rabbika, maka perbanyak ibadah. Jadi antara ibadah yang mulia itu adalah tadi berzikir kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Maka perbanyak istighfar ketika sudah mapan. Ya, usia sudah mapan juga perlu untuk istighfar. Demikian yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mawla ya salli wa sallim.